warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat, masih bersama saya Mila Kamila dalam acara Cooking Time. Ya, hari ini saya kedatangan tamu istimewa yang luar biasa. Siapa lagi kalau Teh Puji dari owner Dinar 105 Catering. Nah, Teh Puji, hari ini kita akan buat apa nih? Ini udah kedua kalinya ya? Iya, betul. Oh, hari ini kita mau buat apa nih? Kita mau buat mix vegetable with Spanish sauce. Wow, ala Dinar 105 Catering. Wah, keren. Nah, sekarang kita mau tanya dulu nih tentang catering Dinar 105 Catering. Itu asal mulanya dari kata apa sih? Dinar itu diambil dari nama adik Muju. Nah, terus 105 itu nama rumah. Oh. Jadi biar gampang diingat. Jadi namanya Dinar 105. Wah. Ini untuk pemasarannya sendiri nih, sudah sampai mana? Kita kalau ini masih Jawa Barat sih. Ya. Luar biasa. Produk-produknya yang disajikan oleh Dinar Punch apa aja sih selain ini? Jadi ada makanan kayak instant pudding, terus teriyaki beef dan lain-lain lah, banyak makanan, segala macam jenis makanan Nusantara ataupun Barat. Nah, ini ya Teh Puji juga selain dia pintar masak, pintar dandan juga nih. Jadi beliau juga buka wedding organizer ya, dan beliau bisa memake up juga ya. Wow, luar biasa. Selain catering, make up, terus apa lagi nih kira-kira? Kegiatan sehari itu sih masih di megang TK kebetulan. Jadi kebetulan first part dari TK, TK itu RKM Tahfiz Planner. Wow. Otomatis TK itu pengennya anak-anak diajarkan entrepreneur sendiri mungkin. Selain itu juga anak-anak bisa menghafal Al-Quran. Jadi itu kelebihannya, selain jadi seorang entrepreneur, yang seorang habib juga atau habib. Amin, mudah-mudahan ya, luar biasa. Nah, kembali lagi ke menu kita kali ini, mau bikin apa ya? Ini namanya mixed vegetable with Spanish sauce atau Indonesianya karedo ala Dinar 105. Wow, karedo. Gimana nih cara pembuatannya? Pembuatannya mudah banget, cuma tinggal dicampur-campur aja, potong-potong, udah deh, tinggal makan. Oke, kita coba buatnya ya. Bahan-bahannya, yang pertama ini ada kacang tanah. Kacang tanahnya digoreng dulu, lalu diulek, bisa diulek atau di blender, tapi lebih enak sih diulek ya. Terus dicampur juga sama cabai merahnya tergantung mau pedesnya seperti apa, sesuai selera. Terus ada timun, lalu ada jeruk lemon. Setelah itu ada nanas. Ini namanya letusi. Letusi itu neneknya Salada Wopor. Ya, seperti itu. Terus ini ada kacang panjang. Kacang panjangnya sebelum kita mix dengan yang lain, digeprek dulu supaya bumbunya nanti meresap. Oke. Terus biasa bumbunya ada garam, terus gula sama bawang. Nah, untuk pengadukannya seperti apa nih? Kita pertama ngaduk dulu ini. Terus dicampur air lemon. Terus kita campurin bawang putih juga. Terus garam. Dan gula. Ini diaduk rata dulu. Kondisinya emang harus matang atau ini mentah sih, jadi agak mentah biar maksudnya lebih keras juga. Dan kebetulan kalau kayak Idul Adha gitu kan kebanyakan kita makan daging ya. Nah, biar maksudnya menurunkan kadar kolesterol kita juga, jadi bisa makan ini. Thank you.
luar biasa teman-teman. Tadi dari bahan-bahannya saja sebetulnya cukup untuk bisa kita praktekkan di rumah. Bahan-bahannya juga sederhana dan mudah untuk kita dapatkan. Ini fungsinya buat apa nih Teh? Ini buat yang diet tuh. Nah, jadi saya boleh ngomongin. Yang diet cocok banget. Jadi tidak terlalu mengenyangkan dan juga nggak terlalu ini ya. Terus buat yang kalau Idul Adha kan kita kebanyakan makan daging ya. Oke. Yang lupa pasti lemak, kolesterol dan lain-lain. Nah, makan ini bisa menurunkan kadar kolesterol juga. Nah ini nih, ada tips khusus nggak dari Teh Puji buat teman-teman? Tips khusus wirausaha, terutama dalam bidang kuliner. Apa nih buat teman-teman? Yang pertama sih action ya. Action. Jadi ketika kita udah punya niat, jangan lupa di action kan. Oke. Yang kedua, terus mau belajar dari siapapun. Karena pembelajaran wirausaha itu nggak cuma pas kita lagi. Kita baru mulai nih, terus udah berjalan usahanya, terus udah aja gitu nggak belajar. Nah itu harus belajar lagi dan kemauan yang tekan yang kuat. Betul. Lalu yang paling utama itu niatkan usaha kita sebagai ibadah pada Allah. Oke teman-teman, nah udah terasa sudah ada di penghujung acara. Namun sebelumnya nih, bagaimana caranya teman-teman mau pesan ke Dinar Coaching ini? Bisa follow aku kan deh. Follow Dinar 105 Catering _ PO. Boleh dikepoin banget. Terus gak lupa order dong ya. Itu apa aja medsosnya selain ada Facebook juga, ada dengan nama yang sama di 105 Catering, atau bisa via WA di nomor 0856239458. Oke. Ini bisa untuk seluruh Indonesia atau wilayah? Oh, bisa. Luar biasa. Bisa seluruh Indonesia juga ya, teman-teman. Jangan lupa nanti teman-teman kalau misalkan mau wedding organizer atau mau nikahan ponakan cucunya, teman-temannya boleh pesan ke Dinar 105 Catering. Oke, saya Mila Kamila dari Rumah Kue Mila beserta Puji Damayanti Pahlaw dari Dinas Sosial Catering beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.